Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gue di Palevi channel bosku. Apa kabar bosku? Semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya. Semoga yang lagi kejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang semoga cepat tercapai ya bosku ya. Dan langsung ajuin monetisasi terus diterima dalam program partner YouTube ya bosku ya. Oke bosku, kali ini gue mau bagiin tutorial bagaimana cara merecord layar atau screen record di PC ataupun di laptop tanpa aplikasi ya bosku ya. Jadi kita nggak usah download lagi aplikasi, kita download aplikasi apapun ya bosku ya. Nah, mau tau caranya bagaimana, terus ikutin gua di Palevi channel. Jangan lupa support gua dengan cara like, comment, and subscribe ya bosku ya, karena itu gratis ya bosku ya. Biar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian ya bosku ya. Oke, let's go. Oke bosku, kita langsung aja ke tutorialnya bagaimana cara merecord layar PC ataupun laptop tanpa aplikasi ya bosku ya. Ini kita cuma menggunakan extension dari Chrome ya bosku ya. Langsung aja kita klik di sini Web Store. Chrome Web Store ya. Nah, terus di sini kalian ketik perekam layar luar biasa. Nah, tangkapan layar perekam luar biasa. Nah, ini tangkapan layar dan perekam layar luar biasa. Kalian klik, terus kita tambahkan ke Chrome, tambahkan ekstensi. Ini sedang proses menginstal. Jadi, kalau kita menggunakan ekstensi buat merekam atau merecord screen record layar kita, perangkat kita nggak terlalu terbebani atau jadi berat, ya bosku ya. Dibandingkan kalau kita menginstal aplikasi atau software perekam layar ya bosku ya. Oke, ini udah kepasang, terus kita pasang pin ya. Udah selesai, kita klik. Nah, ini ada pilihannya ya bosku ya. Sini kalau kalian mau pakai aktifin kamera bisa bosku. Tinggal kalian klik ini, turn off kamera. Nah, terus kalian izinkan. Oke, udah selesai. Setelah kalian izinkan, terus kita klik lagi extensionnya. Nah, mikrofonnya udah nih. Nah, mikrofonnya kalian pilih sesuai dengan yang kalian pakai ya. Terus, nah ini kameranya juga ya, itu wajah kita ya. Coba kita record. Sebelumnya kita sing-in dulu ya bosku. Oke, udah selesai, kalian udah sing in, tinggal klik lagi. Nah, terus kita pilih kualitasnya, mau kualitas kalau 1080 itu kita harus berbayar ya bosku ya, premium ya. Kita pilih 720p aja, itu udah bagus ya bosku ya. Oke bosku, langsung kita proses aja bosku, kita coba record layar ya bosku ya. Terus langsung klik aja start recording, terus nah kalian mau nge-record itu seluruh layar atau jendela pilihan ini doang ya, yang kalian buka aplikasi apa aja yang kalian buka. Nah, lebih baik seluruh layar, terus kalian klik di sini, terus bagikan. Nah, ini udah nge-record ya bosku ya, 3, 2, 1. Oke, nah ini udah nge-record bosku. Oke bosku, nah ini kan udah berjalan ya, recordnya udah berjalan. Kita nanti kita lihat ya kualitasnya ya bosku ya, kualitasnya bagus atau enggak ya. Oke, kita tutup aja ini. Nah, ini kan masih nge-record. Nah, udah selesai, cukup lah ya bosku ya. Terus kalian klik extension ya, terus kalian klik stop. Oke, nah dia bakalan diarahin ke websitenya ya. Nah, ini hasil recordannya bosku. Kalian bisa ngedit juga di sini. Coba kita play ya. Oke, kita buka full screen. Hasilnya lumayan bosku ya, 720p ya. Tuh, hasilnya lumayan bagus. Nah, di sini kalian bisa ngedit ya bosku ya. Kalian mau langsung edit bisa di sini.
Nah, di sini ada project buat ngedit ya. Di sini kalian bisa ngedit, kalian mau tambahin apa? Di sini bisa add link atau kalian bikin blur. Tuh. Nih, kalian bikin blur nih misalnya ini ngeblur nih. Oke, kalian mau tambahin teks bisa, Bosku. Ini solusi juga ya. Ini sangat bermanfaat ini ya. Extension ini dengan banyak fiturnya ya, buat nge-record layar, buat editing juga bisa Bosku ya, sekaligus ya. Kalian mau tambah teks apa di sini? Tuh. Terus kalian mau tambahin gambar bisa di sini, add. Luar biasa kan Bosku ya? Nah, gua lupa tadi di sini juga ada pilihan ya Bosku ya. Coba kita start record lagi. Nah, di sini ada pilihan Bosku. Oke, mana ya tadi ya? Nih, kalian bisa nih Bosku ya, sambil nge-record, kalian misalnya mau presentasi membutuhkan pen seperti ini nih. Bisa Bosku, atau membutuhkan kuas begini. Nih, ini buat menghapus. Dan fiturnya ada di sini nih ya. Ini lengkap ya. Oke Bosku, tutorial dari gua cukup sekian dan terima kasih. Cara merecord atau screen record layar PC ataupun laptop tanpa kita menginstal aplikasi ya. Ini extension menggunakan extension Chrome. Dan fungsinya banyak ya, buat nge-record layar, buat editing juga bisa, buat presentasi juga bisa secara online atau buat kalian tutorial. Oke, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu ya Bosku. Sebelumnya jangan lupa support gua dengan cara like, comment, and subscribe ya Bosku ya. Karena itu gratis dan itu juga sangat berharga buat gua, mendukung gua dalam membuat konten-konten bermanfaat buat kalian. Oke, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.